Saudara, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada seluruh peserta jaminan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan terus melakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Kali ini, BPJS Kesehatan Gorontalo menyasar komunitas sepeda se-Gorontalo. Meningkatkan mutu pelayanan kepada seluruh peserta jaminan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan terus melakukan berbagai upaya. Minggu 25 Juni 2023, BPJS Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan bersama komunitas sepeda se-Gorontalo. Kegiatan yang diawali goes bersama ini mengambil start di Taman Kota Gorontalo, mengelilingi pusat Kota Gorontalo, dan finish di salah satu kafe di Kota Gorontalo. Selain melakukan sosialisasi berbagai program BPJS seperti penggunaan aplikasi mobile CKN, juga dipaparkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas serta layanan bagi peserta jaminan kesehatan. Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Gorontalo, Claudia Magrita Libonso, mengatakan BPJS sengaja menyasar komunitas sepeda karena kegiatan bersepeda merupakan bagian dari meningkatkan kesehatan, sehingga diharapkan bisa memperkuat sinergitas terutama bagi orang yang peduli kesehatan, sehingga bisa menyosialisasikan kepada masyarakat terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan jaminan kesehatan. Pertama, kenapa kami menyasar komunitas, terutama untuk komunitas-komunitas yang di kesehatan ya. Maksudnya kan bersepeda ini untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kesehatan. Jadi kami ingin ada silaturahmi dan membuka ruang komunikasi, terutama untuk orang-orang yang peduli kesehatan dan bisa mensosialisasikan dan menjadi perpanjangan kami di komunitas, bahkan di keluarganya atau masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Gorontalo, Dedi Irvandi, mengatakan hal ini merupakan suatu wadah yang berkualitas dan bermanfaat, terutama bagi anggota komunitas dan keluarganya. Ini merupakan bentuk dukungan komunitas kepada pemerintah dalam hal pelayanan jaminan kesehatan. Jadi, tugas kita pada hari ini yaitu mendukung program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan nasional, di mana bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ini tentunya merupakan suatu wadah yang berkualitas dan bermanfaat bagi kami komunitas, karena memang pada prinsipnya komunitas ini bekerja dalam hal penyampaian atau sosialisasi atau berupa kampanye kesehatan, manfaat kesehatan kepada masyarakat, dan bersama-sama mari kita sukseskan jaminan kesehatan nasional. Diharapkan dengan adanya sinergitas ini bisa membawa manfaat terutama kepada peserta jaminan kesehatan, agar masyarakat mudah mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo.